ketika pernahkah terlintas di pikiran kalian? Pernahkah terlintas di pikiran kalian untuk mengangkat sebuah katam? Nah, kalau katamnya kecil seperti ini dan kitanya yang besar, tidak ada masalah. Tapi yang masalah adalah kalau kitanya yang kecil, kapalnya ini yang besar, pasti butuh berapa banyak orang untuk mengangkat itu? Butuh berapa banyak orang ya untuk mengangkatnya? Pasti banyak sekali. Lalu pernah nggak terlintas di pikiran kalian jika kapal itu melewati sebuah pegunungan? Wah, nggak mungkin lagi. Terus bagaimana caranya kapal itu bisa melintasi pegunungan? Mungkin sahabat fisika ada yang berpikir dikasih roda, masuk akal sih, tapi tetap tidak bisa karena berat kapal itu besar sekali dan menempuh sebuah roda. Dan rodanya butuh seberapa besar roda itu untuk menempuh? Lalu gimana ya? Nah, di dunia fisika ada konsep fisika yang dapat mengatasi masalah tersebut. Mau tahu lebih jelasnya, simak video pembelajaran kali ini ya. Hai sahabat fisika, bertemu lagi dengan saya, Surya Hartono. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep fisika yang berhubungan dengan kapal tadi. Apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata kapal laut? Ya, mungkin itu mungkin transportasi laut, lalu ada yang bilang kapal yang besar, panjang, berat, dan lain sebagainya. Nah, semua transportasi laut itu ternyata berkaitan dengan yang namanya fluida. Nah, mau tahu lebih jelas dengan nama fluida? Saya akan membahas salah satu hukum di fluida yang sangat terkenal. Oke, simak video pembelajaran. Ada salah satu sifat fluida yang sangat membantu transportasi kapal laut tersebut. Kenal sebagai namanya adalah gaya apung. Nah, gaya apung ini juga terkenal sebagai gaya Archimedes. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih gaya apung itu? Gaya apung ini ditemukan oleh genius ini nih. Dia bilang kalau sebuah benda dicelupkan ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya. Nah, jadi kita akan mengerti bahwa gaya apung ternyata adalah gaya angkat atau gaya angkat ke atas terutama yang diberikan oleh zat cair terhadap sebuah benda. Jadi gaya apung merupakan konsekuensi dari sebuah tekanan hidrostatik yang dialami oleh fluida. Oke, kita akan bicara tentang aplikasi gaya Archimedes atau gaya apung ini terhadap transportasi laut yang dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana ya caranya memindahkan sebuah kapal yang melewati dataran tinggi. Nah, ternyata proses ini benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Jadi sehingga kapal tersebut benar-benar bisa melewati dataran tinggi dengan sempurna. Nah, proses ini terjadi di daerah yang bernama Panama atau kita kenal sebagai Tebusan Panama. Jadi kita sudah berada di kota yang bernama Panama. Nah, kota Panama ini lebih terkenal dengan yang namanya Tebusan Panama itu sendiri. Apa sih Tebusan Panama itu? Ternyata Tebusan Panama adalah sebuah jalur transportasi laut yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena jalur ini tercipta dikarenakan banyak kapal laut yang ingin menyeberang dari Samudra Pasifik menuju ke Samudra Atlantik atau sebaliknya. Nah, sebelum ada tebusan ini, kapal laut harus memutar ke bagian selatan benua Amerika. Dan padahal nih, untuk memutar seperti itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan yang kedua, ada kondisi yang sangat berbahaya karena bagian selatan benua Amerika itu sudah dekat dengan kutub selatan. Kita nggak mau dong kejadian kapal Titanic itu yang menjadi hal sangat penting terciptanya Tebusan Panama. Di sini konsep fisika, yaitu gaya Archimedes sangat berperan penting dalam Tebusan Panama. Apakah kalian yang tahu proses kerja dari Tebusan Panama? Simak animasi berikut. Oke, kita ilustrasikan sebagai berikut. Anggap saja dari Samudra Atlantik ada sebuah kapal yang ingin masuk ke Tebusan Panama. Nah, Samudra Atlantik ini merupakan posisi awal. Jadi kapal ini lewat di Samudra Atlantik menuju ke kolam pertama, kolam raksasa pertama. Nah, kolam raksasa tersebut akan dibuka sehingga kapal bisa masuk pada kolam pertama. Lalu pintu airnya ditutup. Nah, di sini gaya Archimedes atau gaya apung mulai bekerja. Dengan cara bagaimana? Pompa air raksasa yang di dalam kolam pertama dinyalakan dan air akan meningkat. Nah, air itu diisi dalam kolam pertama sehingga kapal terangkat seperti ini. Nah, saat terangkat seperti ini ternyata ada maksud tertentu. Kenapa? Karena di kolam yang kedua
pintu airnya dibuka. Dan saat dibuka, permukaan air antara kolam pertama dan kolam kedua sama, telah dianggap setara. Kapal tersebut maju lagi menuju ke kolam raksasa yang kedua. Setelah sampai di kolam raksasa kedua, pintu air ditutup. Nah, seperti tadi, diisi lagi melalui pompa air raksasa. Setelah diisi air, gaya apung bekerja, air meningkat sehingga kapal juga mulai terangkat. Kapal tersebut menuju ke kolam ketiga. Nah, saat dibuka pintu air ketiga, air sudah setara dengan kolam yang kedua, sehingga kolam kedua dengan kolam ketiga memiliki permukaan air atau tinggi permukaan air yang sama. Berjalan menuju ke kolam yang ketiga. Nah, kolam ketiga tersebut saat dibuka pintu airnya langsung menuju ke Danau Gotun. Saat kapal sudah berlayar di Danau Gotun, ini adalah kapal ini sudah berada pada ketinggian dari permukaan laut. Arti kapal tersebut sudah berhasil menuju dataran tinggi. Setelah sampai di pegunungan, di sini mulai kolam-kolam raksasa yang lain berfungsi lagi. Kenapa? Karena kolam raksasa yang lain ini berfungsi untuk menurunkan kapal dari dataran tinggi menuju ke laut lagi, menuju ke Samudra Pasifik. Artinya hampir sama seperti tadi. Sehingga saat dari Danau Miraflores, kapal masuk menuju ke kolam pertama. Kolam pertama yang paling tinggi. Nah, di situ air dikurangi. Jadi ada penyedotan air atau airnya berusaha turun. Saat turun, diambil airnya, saat dikuras airnya sampai posisi permukaan air itu sama dengan kolam yang kedua. Dan kolam kedua, kalau sudah dianggap sama, pintu air yang ketiga pertama akan dibuka. Setelah dibuka, kapal menuju ke kolam kedua. Prosesnya hampir sama, kolam kedua airnya dikurangi, lalu pintu air kolam kedua sudah dibuka, dia menuju kolam pertama. Persis seperti tadi, air yang di kolam pertama dikurangi sampai menuju ke permukaan laut yang sama. Jadi di saat itu adalah kolam air yang pertama dengan permukaan laut itu setara. Sehingga saat pintu terakhir dibuka, kapal tersebut berhasil menuju ke sana. Dari sini prinsip kerja yang sangat fantastis, yaitu kita tahu sendiri bahwa kapal tersebut dari permukaan laut yang rendah menuju ke pegunungan yang dataran tinggi sampai menuju ke permukaan yang rendah lagi. Dari sini kapal transfer dari Samudra Atlantik menuju ke Samudra. Jadi tulisan Panama ini benar-benar sangat mempersingkat waktu perjalanan sebuah kapal laut. Oke, kita masuk kesimpulan dari video pembelajaran kali ini. Nah, kesimpulannya adalah kita sudah belajar tentang gaya Archimedes atau gaya apung. Lalu kita aplikasikan pada kondisi kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata gaya Archimedes bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, terutama di transportasi laut. Oke, sekian sehari saya. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kita bisa berjumpa di video-video selanjutnya. Saya Surya Arif Hartono dan saya siap berkarya.